Halo guys, balik lagi channel gue Chris, tuh kita channel GSL guys. Untuk saat ini banyak banget request guys ya. Di setiap video gue bahkan ada guys ya. Ini gue pasti akan gue bawain guys ya, karena ini request ya gue akan nge-react. Ini dari BTS guys ya, judulnya Dynamite Official. Ini teman-teman naro apa link di bawah kolom komentar kemarin-kemarin guys ya. Oke guys, ini gue akan react guys. Ini karena udah umur nih react udah sekitar 4 bulan kayaknya guys. Mohon maaf yang request guys ya. Gue sekarang akan react, tapi sebelum itu gue intro dulu guys. Plok. Oke guys, gue udah pakai headphone gue udah pakai peralatan untuk mendengarkan guys ya. Ini kita langsung react aja ke guys ya. Ini ternyata katanya ada yang bilang satu label ya sama apa Treasure itu guys ya. Cuman ya tadi gue nggak tempat terlalu baca, tapi katanya satu label guys ya. Gue nggak tahu itu ada apa gitu guys ya. Tapi yang ini pasti gue bakal react guys. Ini udah disaksikan udah lebih dari 700 juta guys, hampir mau 800 juta viewers guys ya. Oh ini masih baru guys ya. Agustus 21 2020 masih tahun kemarin, belum telat-telat amat guys ya. Oke, gua akan langsung react guys, gimana penampilan dari BTS ini guys. 1 2 ceplok. Big hit. Oke, music for healing. Tua ga Padma berlima dia mereka ya guys ya. Ada kepala satu lagi tuh. 6. Per 6. Oke. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Gue denger keyboard ya. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Oh bahasa di filter guys. Oke. Vokalnya juga in your face ya. Nice by bassline. Wow, oke. Okay. Rapnya sedikit dibuka di sini. Triple vokal sih. Oh, semuanya double nih guys ya. Kecuali tadi yang pertama tuh. Sorry guys, gua enggak tahu nama-namanya belum ya guys ya. Oke, okay, catchy lagu ya guys ya. Lagu-lagu mainstream banget. Wow, gayanya asik guys. Ini ngingetin gua sama Michael Jackson gayanya. Wah, ini pop banget guys, ini pop banget. Double terus ya, mereka suka banget nih. Separate vokal begini, doubling. Mixingnya guys ya. Oke. Okay. Suara tua guys. Chord progression ini muter-muter di situ-situ aja guys ya. Oke, okay, umum 8 bar guys ya. Progression chord, 4 chord nih. Balik rap. Oke, okay, nice. Gue suka sama dancing bagian situ guys. Nice. Oh iya, ini Michael Jackson ya. Moonwalk, segala macam. Oke, okay, ada masuk drum section di sini. Wah, clapnya lumayan penuh guys, kiri kanan kuping. Oke, okay, drop di sini. Harmoni. Oh nice, pecah di situ. Tiga suara. Buset, ini suaranya karakter mati guys. Tadi barusan tuh siapa nama guys? Rada-rada unik banget. Nah itu dulu. Nah, tulis di komen guys. Ini siapa namanya ini guys? Ini suaranya sedikit. Oke, okay, mixingnya sedikit-sedikit dibiarin ya guys ya. Itu gak diedit guys ya. Suara-suara bocoran napas masih ada, gue denger. Tuh. Oh, delay, sorry. Itu delay. Napasnya delay. Gitar cukup funky sebelah kanan kuping gue disana. Wow, overtone. Wow, colorful banget ya. Warnanya pastel-pastel gitu guys. Ini video klipnya. Funky ya.
pop monkey gini guys. Oh nice, oke. Okay. Bassline-nya gue suka, sound-nya enak. Wah, abis. Mereka berenam ya guys, berenam atau tujuh sih tadi gue udah liat. Oke guys, gue pause dulu guys. Wow, oke guys, ini kalau gue denger musiknya cukup sederhana guys ya. Dia perpindahan chord-nya kayaknya gue denger tadi chord progression hanya 4 guys ya. Cuman yang pertama itu berbau lebih per bar, dia perpindahan chord-nya. Cuman yang kedua, dia per 2 beat guys ya. Jadi rada di up tuh ya. 4 chord-nya tetap sama ya, muter-muter di situ aja ya. Masing-masing 8 bar guys. Yang gue suka di sini nih ada satu yang vokalnya oke nih guys ya. Rada unik guys ya, rada cempreng-cempreng kayak anak kecil gitu, tapi enggak tahu deh, di kuping tuh rada enak ya guys ya. Ini oke juga nih guys, BTS guys. Semoga kalian ini guys ya, mohon maaf ini sekali lagi guys baru bisa dibawain setelah sekian bulan guys. Mohon maaf banget asli. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Outro.